Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 11 orang akan memperlihatkan dan menunjukkan pameran yang kami gelar pada tanggal 18 Maret 2023 di Arboretum Silva PC Untan dalam rangka Hari Bakti Rimbawan. Adapun tujuan dari pameran ini adalah yang pertama untuk memenuhi syarat penilaian mata kuliah perlindungan hutan. Yang kedua, untuk mengedukasi kepada masyarakat umum bahwa pentingnya perlindungan hutan. Sebelum memperlihatkan pameran yang kami gelar, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Della Multiana, dan ada teman saya. Saya Freddy Kusaldi. Halo, nama saya Devi. Hai, aku Parsmita Ngajahra. Hai, aku Astrid Patricia Ursula. Hai, aku Wina Damayanti. Hai, saya Fepiantari. Hai, saya Alvina Damayanti. Halo, saya Triwilantoro. Hai, saya Dabella. Perkenalkan, nama saya Hayun Sidiki Patasai. Yuk teman-teman, kita inti pamerannya. Let's go. Yuk kita inti stand kelompok 1 dulu. Di sini udah ada Putri. Hai. Put, mulai nanya nggak? Tema kelompok Putri itu apa ya? Kalau kelompok 1 kami ini temanya tentang penyakit hutan. Oke, tentang penyakit hutan. Lanjut. Lanjut ke kelompok 2. Yuk kita tanya temanya apa? Hai Kak. Hai. Kak, boleh nanya enggak? Ini tema kelompok 2 itu apa ya? Jadi, kelompok kedua itu bertemakan faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan hutan. Oke, terima kasih. Sekarang kita udah dari kelompok 3. Yuk kita tanya temanya apa? Boleh jelaskan enggak Bang, tema dari kelompok Abang itu apa? Tema dari kelompok kami yaitu keanekaragaman jenis ragam dan perannya dalam ekosistem hutan. Oke, terima kasih. Oke, kali ini kita udah ada di stand kelompok 5. Yuk kita tanya temanya apa? Kak, boleh tanya nggak tema kelompok kakak apa? Boleh. Tema kelompok kami itu warigar, yang artinya satwa urip jenggala urup, yaitu satwa hidup dan jenggala itu hutan. Dan urup itu nyala, hidup. Jadi kayak satwa itu hidup dan hutan itu akan nyala. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu kelompok 4. Yuk kita lihat. Hai. Baik, kami dari kelompok 4 mengambil tema kebakaran hutan. Di sini ada subtemanya. Yang pertama ada dampak kebakaran hutan, penyebab, faktor yang mempengaruhi nyalanya api, dan juga cara pencegahannya. Faktor penyebab kebakaran juga. Terus cara penanggulangannya juga buat tadi ditanyakan. Bisa. Bisa Bu. Ngerti. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke. Okay. 9. Kalau JJ JJ berapa, J? 9,5. Oke. Yeay, makasih Kak. Jadi ini untuk
gitu. Menurut adik-adik semua nih, berapa lah rankingnya nih kak? 95/10. Oke, makasih ya. Rankingnya berapa menurut kalian? Dari cara presentasinya sama ilustrasinya. Iya. Dari 1 sampai 10. Kenapa minta ratingnya untuk ratingnya gimana? Ratingnya dari pembuatan, penjelasannya. Oke lah, ratingnya B ya. Boleh ya? Boleh. Oke, makasih ya. Demikianlah acara pamerannya telah kami laksanakan pada hari ini. Kurang lebihnya kami minta maaf. Saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.